Cuan, we be getting money. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang depositannya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Part 2 ya, part 2 ada saham MTech, teman-teman. Nah, MTech ini koreksi ya hari ini, koreksi teman-teman. Nah, ini kesempatan teman-teman buat buy gitu ya. Kesempatan beli lah untuk saat ini di support untuk si MTech. Dan MTech ini adalah salah satu saham yang akan dapat sentimen positif terbesar ya saat penurunan suku bunga nanti. Ini fundamentalnya seperti ini ya, dari minus ke plus. Untuk si MTech closing di 394. Nah, di sini CC-nya masuk ya, KZ akan masih keluar untuk si asingnya. Kalau kita lihat dari bulan 6, di sini ada YPBK guys. Nah, VG mereka di atas 400 ya. 412, 428 nih BK nih, paling kecil di 407. 408 lah guys ya. Nah, saya kira ini untuk besok bisa hijau lah untuk si MTech nih guys ya. Kita kan batas suku bunga itu berapa hari lagi sih? 18 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 hari lagi lah, 7 hari bursa. Nah, ini saya kira kalau misalnya guys suku bunga turun nih bakal ke 500 lah untuk si MTech. Cicil-cicil aja lah kalau menurut saya guys ya. Cicil dulu aja, manfaatin momen. Beli di kisaran ini untuk area TP-nya di ya deket-deket 500 lah nanti kalau teman-teman sabar sampai seminggu ke depan. Oke, lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Pani guys. Nah, ini Pani nih salah satu perusahaan milik Sembilan Naga ya, makanya dia waduh kayak ya kayak grup PP gitu ya guys ya. Kayak brand cuan gitu ya, namanya punya orang kaya yang bebas mau ngapain. Dan di sini dari harga berapa minus ya? Ini rek issue ya kalau nggak salah di sini ya, makanya dia jadi minus harganya. Ini udah naik puluhan ribu persen guys ya, luar biasa. Nah, ini apakah mau dibawa kayak bayan gitu ya? Kayak bayan ke 20.000 gitu. Bisa aja guys ya. Untuk si Pani atau mungkin dibawa kayak brand ke 11.000 gitu, maybe yes gitu. Nah, kalau fundamental di sini sebenarnya udah mahal ya, tapi ya teman-teman lihat aja ya, sampunya sama orang kaya gitu ya, lihat aja brand lebih parah lagi. Nah, hari ini asingnya masuk loh, gila. Ini asingnya pada ini kayaknya sih udah ini ya, mungkin udah dapat info gitu ya bahwa Pani ini mau ke berapa gitu ya mereka nih guys. Makanya mereka pada borong nih sama Pani guys. Kalau kita kan ke kalau kacamata orang awam kan oh ini udah dipucuk gitu ya. Gitu. Kayak udah di atas banget gitu. Tapi mereka malah beli terus gitu. Asing ya guys. Luar biasa. Saya kira udah dapat info-info lah mereka itu ya. Saya kira besok masih naik lah untuk TP-nya. Mungkin bisa ke 10.000 nih guys untuk si Pani. Mungkin ya. Nah, area TP-nya mungkin di 880 lah. 8800 dulu lah untuk si Pani ya, semoga bisa. Oke, lanjut saham yang berikutnya, di saham dari GPSO, teman-teman ya. Nah, Geo Prima Solusi di sini rame ya hari ini. Wow, rebound guys. Nih GPSO sempat ke 250 ya. Nah, udah support, nanti support teman-teman untuk si GPSO. Ini rebound lagi. Nah, closing di 117 di sini untuk valuasi ini minus ya guys ya. Gorengan GPSO di sini XL yang masuk teman-teman, kita lihat dari sini. Ini ada MG juga sih, XL emang yang main teman-teman ya di saham GPSO. Yang main mah retail ya. Tapi rame retailnya, retail suka ini guys. YP yang main, YP XL PD yang main, retail suka.
Oke, bagi teman-teman ketika PSU bisa 1.7, TP yang bisa 120 sampai 130. Nah, lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari Data, teman-teman ya. Data. Wibon. Nah, udah sampai sini nih bakal ini naik lumayan ya di Data. Dari IPO naik terus yo, si Data luar biasa ya. Mantep lah IPO Data lah. W-nya siapa sih Data ya? Closing di 590. Untuk Data W-nya oh AI guys ya. YBKJ memang bagus kok. Oh. Ini kalau valuasi udah mahal ya untuk si Data teman-teman. Gila AI ya, mantep ya. Besok-besok kalau IPO AI hold aja gitu. Ini lumayan nge-hold dari Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus 4. 4 bulanan ya. Dari 100 ya, 100-an sampai ke 500. Oke, di CP guys ya. AI enggak main malah. Oh, ini AI beli nih guys, main tuh. Ya, AI beli BK. Nah, baik kita mau ikut Data bisa sampai di 590, 595, TP-nya di 610 sampai 650 lah. Oke Mas Bro, mungkin itu aja ya Mas, jadi untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya.